Ya, langsung pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Nah, di sini Pak Dani adalah seorang penjahit pakaian. Nah, Pak Dani akan membuat pakaian anak. Untuk satu pasang pakaian baju dan celana, Pak Dani memerlukan 3 per 8 meter dan 2 per 8 meter kain. Nah, berapakah kain yang diperlukan Pak Dani untuk membuat satu pasang pakaian anak ya? Nah, di sini berarti kita harus menjumlahkan ya. Yaitu 3 per 8 ditambah dengan 2 per 8. Nah, karena di sini penyebutnya, kalau di sini penyebutnya ada sama 8, maka tinggal kita jumlahkan saja, yaitu bagian pembilangnya ya, yaitu 3 tambah 2 adalah 5, kemudian penyebutnya sama yaitu 8. Jadi jawabannya adalah 5 per 8 meter ya, kain yang akan digunakan Pak Dani. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.